Guna mendukung perkembangan sektor pertanian tembakau, Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo memimpin langsung pelaksanaan Field Day Tembakau Grompol di Bulak Jolo Sutro, Srimulyo, Piungan, Bantul. Jenis tembakau ini sengaja dikembangkan karena merupakan salah satu komoditi yang memiliki peluang besar di pasar, utamanya sebagai bahan baku cerutu. Diharapkan, melalui upaya tersebut dapat memberi kontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat ke depannya. Mengapresiasi ya atas programnya Pak Gubernur untuk kegiatan kemitraan Fildai, penanaman tembakau jenis grompol yang ditanam di Kabupaten Bantul meliputi 5 kapanewon, Piyungan, Imogiri, Pundong, Kleret, dan Delingo. Nah, tentunya ini adalah bentuk perhatian Pak Gubernur kepada masyarakat petani, terutama petani tembakau, dalam memanfaatkan posisi di musim kemarau. Pemanfaatan lahan di musim kemarau untuk ditanami tembakau. Dan kita bersyukur jenisnya grompol ini adalah tembakau yang khusus untuk produk-produk cerutu, dan langsung ini diberikan buyer-nya, pembelinya, yaitu Taru Martani. Tanaman tembakau grompol ini kan tanaman yang memakan air cukup banyak, lain dengan tanaman tembakau yang lain, karena kalau mengacu ke berat itu harus airnya penuh. Maka dari itu untuk kelompok tani sendiri, kelompok tani meruat Piyungan, ya ini kalau bisa itu kan solusi pertama hanya itu, jadi bantuan air, sumur paling tidak kencang. Tadi Pak Jokowi ya, sudah bilang apa keluhan-keluhan yang dirasakan petani, dan tadi saya sampaikan seperti itu untuk keluhan petani khususnya di Piyungan. Diketahui Kabupaten Bantul sendiri memiliki lahan tembakau seluas 60 hektar. Sementara Jolo Sutro adalah dusun yang memiliki banyak potensi termasuk dalam bidang pertanian tembakau dengan luasan lahan 18 hektar di seluruh Kapanewon Piungan. Melalui Field Day ini harapannya mampu menjadi wadah yang baik untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman serta solusi strategis dalam perkembangan komoditas tembakau yang mampu mendatangkan keuntungan bagi petani. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV.